Dina. Sì, Dina Sferota di Stato. Dina Sferota, qua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم jadi gia Allahnya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atu hukgiya Allah. Jadi ihdina ni hukgiya kita. Hukgiya kita, hukgiya kita. Setengah. Jadi setengah Fatihah ni ialah dikira akan dia itu dia memuji akan Allah, mengagung akan Allah. Dan setengah yang kemudiannya adalah ia hak kepentingan kita. Hak kepentingan kita ni ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan olehmu ya Allah akan kami hamba engkau jalan yang betul atau tambah ataupun dengan makna tambah akan kami ataupun dengan makna ihdina tu kekalkan oleh mudah kita sudah duduk di atas jalan yang sebenar dah maka jadi pada maknanya tambah lagi akan kami tulis hidayah yang kau cerah lagi ataupun kekal teguh dengan siapa kami berjumpa dengan engkau itu dia jadi ihdina tu dengan makna zidnas siratal mustaqim ataupun ibqah ibqilana siratal mustaqim kekalkan ulimu akan kami akan jalan yang betul agama Islam anilah dengan ihdinas siratal mustaqim ni satu daripadanya tu dia
jalan yang sebenar, yang betul dengan diredhai, diterima oleh Allah adalah milik Allah, di sisi Allah. Itu dia. Jadi kita nak buat dengan fikiran, itu dia agama ni. Agama mengikut fikiran kita tak boleh. Kena jadi betul agama tu dengan agama Allah. Barulah jadi siratal mustaqim pada syariatnya, pekoh, dan pada tauhidnya ahli sunnah wal jamaah, dan pada ihsannya ilmu akidah, dan juga ilmu ilmu hakikat, ilmu hakikat. Jadi kalau akidah saja, jadi molek comel di segi mengenal Allah. Kita tidak mengenal akan kita. Kalau kedua-dua tu, jadi dengan akidah dan ilmu hakikat murtabat tujuh ni, kalau kita belajar ada orang ngajar yang baik, yang betul, maka dakah kita mengenal Allah dengan sempurna molek lagah, dan kita mengenal akan alam ini. Kita mengenalkan akan alam ini. Kerana lagah dalam murtabat tujuh kita tu ialah semuanya 47 murtabat. Tujuh murtabat cermin bagi mengenal diri dan cermin bagi mengenal Allah. Tujuh murtabat. Murtabat ahadiyah atau bulat mengenal Allah wahdahu la syarikalah, dan murtabat dakah mengenal akan kita adalah ia kita iftiqar kepada Allah dengan ta'yun awal, murtabak yang kedua, dan dengan ta'yun sani, murtabak yang ketiga, dan dengan apa nama ni, a'yan kharijah, murtabak yang keempat. Begitulah dakah dengan dakah alam khayal, tu dia murtabak yang kelima. Begitu juga dengan murtabak dakah ajsam. Begitu juga dengan murtabak yang jamik. Tujuh murtabak tu yang jamik akan semua murtabak itu kepada rasul-rasul adalah jamik. Pada nabi-nabi, mereka menghimpunkan semua murtabak tu tahqiq dalam hati, jernih dalam makrifat, jernih dalam zuk dengan ahadiyah Allah, tidak jenis, tidak mendinding. Itu dia. Jadi kena betul molek. Jalan yang betul kena betul molek. Jangan masuk dalam hak kita reka bahagian syariat, bahagian akidah, bahagian hakikat, bahagian dagah, tidak ihsan. Semua tu noknya siratal mustaqim, hak sebenar. Hak tu yang kita noknya. Umpama kita wari tafsir wayak dakak akidah ahli sunnah tu, kita tak ada niat nak mengatasi, nak tindih menindih. Tapi nak waktu bi'nas, hak telah diriwayat sahih ahli sunnah. Tu dia semata-mata nak menyatakan, tidak nak mengatasi kumpulan nu, nak mengatasi, nak lawan, nak memecah belah dak. Waktu bi'nas nak pergi kepada siratul mustaqim. Itu dia. Maka kena faham boleh. Kalau tidak sabit dengan siratul mustaqim, bekalan nak pergi kepada Allah, itu dia. Maka dah tak ada pelik lah. Tak pelik. Baik. Jalan yang betul. Tidak ada ia malekan iman yang sebenar, Islam yang sebenar sungguh, ihsan yang sebenar sungguh,
Ahok tu ya siratul mustaqim, hak daripada Allah dan hak daripada Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Ikut hak Rasulullah. Tiga cabar tu. Itu dia. Iman, Islam, Ihsan. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanatun pisalah pada tiga tu. Ikutan yang baik. Akidah Rasulullah. Syariat yang diterima oleh Rasulullah. Dan ihsan yang sampai sahih betul dengan hak Rasulullah. Itu dia. Tak usah bermegah dah. Kita adalah ubudiyah, kehambaan dengan Allah. Siratul mustaqim ni ubudiyah. Bukan nak badi megah dok. Di akhirat baru boleh badi megah. Atas dunia ni takah. Ialah ubudiyah pada Allah, kehambaan mulak pada Allah. Itu dia. Allah Tuhan kita, kita hamba dia. Maka akidah dia suruh hak betul lagu mana, maka kita ubudiyah menerima akidah tu. Syariat hak betul lagu mana, maka kita ubudiyah menerima syariat yang betul tu. Ihsan hak betul lagu mana, maka kita ubudiyah kehambaan taat dengan ihsan yang sebenar. Tidak nak badin, nak badi. Wasabiqu ila mawqiratin min rabbikum wa jannatin. Tu berlomba tu, berlomba badi sungguh. Badi banyak. Badi mendapatkan pahala banyak. Tu dia. Bukan nak mengatasi, nak menjatuh antara satu sama lain. Dah, bukan. Baik. Kalau gitu, siratul mustaqim tu, siratul ladhi, tu dia badah kepada, as-siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alaihim, jalan segala mereka yang telah engkau nikmatkan atas mereka itu. An'amta, itulah dengan nikmat Allah kita boleh sebenar iman yang sebenar, Islam yang sebenar, ihsan yang sebenar. Itu dah. Dalam ilmu ihsan sentiasa kabar nikmat Allah Ta'ala kurnia. Segala bagai rezeki di dunia pun adalah ia kabar. An'amta alaihim, engkau telah kurnia atas mereka itu, maka kurnialah pula jalan itu kepada kami. Yang telah engkau nikmat, daripada nikmat engkau, kalau tidak walaulah wa ma kunna lillah tadia laula an hadanallah. Tu dia. Kita tidak akan dapat jalan yang sebenar, jalan yang betul, jikalau tidak memberi hidayah, memberi nikmat hidayah akan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu jangan sombong. Jangan sombong, jangan nak mengatasi. Kita duk mengajar waktu binah ke apa, maka dia mau jangan ingat. Dia mau tak serupa dengan kita. Jangan ingat kata kita nak pakat wak kita di sini nak mengatasi. Tak. Tidak. Ubudiyah kehambaan dengan Allah Ta'ala. Ni'mat Allah Ta'ala. Itu dia. Jalan segala mereka yang telah engkau ni'mat atau mereka itu. Empat firqah. Itu dia. Ula'ika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wassuhada'i wassalihin. Itu dia. Segala nabi-nabi adalah jalan yang diredai oleh Allah, bagian syariat, bagian akidah, bagian ihsan yang sebenar daripada Allah. Dan as-siddiqin,
Segala orang-orang siddiqin, orang yang soleh, orang awliya yang mukarrabin pun adalah dapat nikmat daripada Allah. Dan orang syuhada, syuhada Uhud dan sebagainya, syuhada semenjak daripada masa Nabi Adam lagi, maka semuanya adalah hidayah daripada Allah. Dan salihin, orang Pak Birkoh ni atas jalan yang betul. Sebab itulah kita bila kata jalan ni telah sah, imam-imam yang membawa jalan ini radhiyallahu anhu, itu pak tanda dia ni radhiyallahu anhu, itu dia. Maka bila sakuk dengan gelaran, dengan doa radhiyallahu anhum, maka mereka ini adalah salihin. Imam Syafi'in salihin, Imam Malik salihin, Imam Ahmad salihin, Imam Abu Hanifah salihin, hingga Syekh Ibnu Hajar salihin. Mereka ni radhiyallahu anhum bukanlah ia ucapkan tak sudah, tapi ucapkan granti mereka masuk dalam yang sebenar. Itu dia kita kena faham. Masuk dalam jalan yang sebenar, jalan lagi. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyini nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina wahasuna pula dah di ujungnya wahasuna ika sebaik-baik mereka itu, wahasuna ila kawan-kawan, untuk kawan kita di dalam syurga, ahli syurga, granti mereka ni ahli syurga, kawan yang sangat baik di dalam syurga. Dalam syurga tak ada kawan yang tidak baik. Maka mereka ni lah. Tu dia. Dalam syurga. Baik. Pak. Maka ambil segala-gala Nabi, orang yang jadi Nabi dan siddiqin, segala orang yang benar zahir dan batin, tu dah, tu para imam-imam mazhab tu adalah puak-puak as-siddiqin belaka tu, sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Sayyidina Ali dan lain-lain lagi, mereka itu adalah as-siddiqin, orang yang siapa derajat as-siddiqin belaka, dan ramai daripada awliya-awliya illahi ta'ala as-siddiqin. Itu dia. Di segi martabat tujuh, mereka duduk pada makam al-jami'. Yang menghimpun ni akan makam pertama hingga siapa makam yang kena jam'ul jam'i. Makam jam'ul jam'i itulah mereka dekah. Makam as-siddiqin, makam as-salihin. Itu dia. Tidak mendinding akan dia oleh makhluk, dan tidak mendinding akan dia oleh zuk dengan Allah Ta'ala. Seimbang makhluk dan Allah, seimbang. Itu dia makam yang ketujuh. Salihin. Kemudian. Itu dia. Pada Allah Ta'ala dan manusia. Benar boleh. Ya, kita nampak zahir dia lagu mana, maka batin dia adalah benar sebagaimana menunjuk oleh zahirnya. Batin dia tak ada dakah batin lagu lain dan zahir lagu lain dak. Kalau batin nampak benar-benar mereka ubudiah yang sempurna, maka batin mereka ubudiah yang tak ugal. Kalau 10 luar, 10 dalam. Itu dia. Maka syuhada pula, segala muslimin yang mati perang dengan orang kafir, maksud sininya Badar, Uhud dan lain-lain lagi. Kerana meninggikan mati itu kerana meninggikan agama Allah, menegakkan, mendirikan, memeliharakan
agama Islam dan solihin itu segala mereka yang tiada tinggal taat pada Allah. Dan mereka ni kalau tersilap maka mereka tidak bertangguh. Mereka taubat kepada Allah dengan sempurnanya, bukan mereka tak jatuh silap. Itu dia. Dan tiada kerja maksiat ataupun tiada mengekali akan maksiat sebagaimana dalam cerita Aulia Ilah tu, lagu tu dia kata. Tapi secara umumnya mereka tidak sengaja, tidak tuju, hanya dengan tersilap lalu mereka kembali dengan segera kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi apabila kita ngaji molek lagu, bila kita ngaji molek, lorong ni ni nasbah bahannya lorong, lorong to'ak ni, lorong to'ak ni adalah lorong yang tak patut kita pertikai, tak patut kita cuai. Itu dia. Tak patut sama sekali kita cuai. Akan tetapi menandakan kebesaran Allah dan menandakan kebesaran balasan syurga akhirat, maka Allah buat cubaan. Boleh kerana harga mahal dia ada cubaan. Bila kau mahal, kau besar cubaan. Itu dia. Cubaan menandakan benda terlalu mahal. Benda terlalu mahal. Sebab kita kata cari harta ni, kalau kita tu nak dapat harta hak harga mahal, hak lebih, tentu ada cabaran lalu sebagai ujian. Tu dia. Bukan boleh dekat sebuah dengan hak sekian sama ni dak. Tu dia kena tak tidur malam, kena pergi ke sana, kena pergi sini, kena ulah kereta aku tu, pulah kereta gini, muak hak tu, muak ni nak perlu ujah. Hak dunia pun ujian. Kalau nak jadi lebih dunia, tengoklah Muhyiddin tu nak sebab lebih bagus tu dah kau. Oh, habis. Hengok boleh Perdana Menteri pun balas lagi dengan Mahdi. Balas lagi. Kira-kira. Balas lagi. Hengok gilir pelepah. Pelepah ucapan pertama tu pelepah hak Mahdi tu dunia. Ada saya pun beri sokongnya dalam Facebook saya. Saya hanya nak beri ketenangan, bukan gapo-gapo dok. Saya nak beri ketenangan tak sewa jadi kucalana. Saya sokong segera tu orang pun kita setuju dan tak sewa duduk dengan kucabara. Takutnya jeluh pergi ke bahaya, tak ada apa-apa. Moga hak bahaya tu duduk lila-lila, nanti dia kat kaki. Tidak. Jadi saya ya, saya kata dalam Facebook dekat, setuju siapa aku tulis itu tu kerana nak menenangkan kita. Bukan kita muka kumpulan kita, kita dah ada dah kumpulan kita. Buat kita hak sungguhnya, buat kita buat bah dengan amna. Kita hanya jadi aja boleh ke dalam bah atau dalam amna, tapi tak boleh. Ada saya tak boleh. Memu pehe kau tu, pehe kau ni. Akhirnya belalah. Boleh orang asalnya amnu juga, dan orang dekat orang betul. Sudah betul ahli sunnah tu, ahli sunnah. Dia ahli sunnah wal jamaah, orang Johor memang ahli sunnah wal jamaah nasbahnya. Tengok dalam kedebah dia apa ni, dia kecepat dia tu. Molek, molek dengan mukadimahnya molek. Baiklah, tu dia. Maka kita nak meninggikan agama Islam, kita nak pada jalan yang sebenar ni, nasbahnya kena orang yang maknawi, bukan orang maddi. Kalau orang kebenar, dia tak fikir soal jalan betul atau tidak betul ni. Tapi kalau orang jalan maknawi, tu dia. Maka hak ni yang teragung sekali alinya.
Muka jalan ni maknawi. Duk semaya, mana boleh kapot atas dunia. Nasbah nak awak nampak dah kau. Duk pakak mari bipung dia berasa ni. Mana orang sokong ni mananya? Buat kita ya duduk. Apakah minumnya? Orang lain seolah-olah semua tidak ada apa sekarang. Nasbahnya. Itu dia. Tapi oleh kerana kita orang yang faham benda jalan maknawi, tuah yang maknawi, maka dakah kita dakah tolak hak semata-mata mandi kebendaan. Demo kalau tidak benda demo tak sih. Tu dia orang-orang hak buka Islam kau gapo dia mandi. Mandi benda Tapi tu Tuhan wayak kepada mereka hal mereka. Mereka wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Banyak tu ya doa dia orang mandi. Wa ma lahu bil akhirati min nasib. Allah kata nak banyak tu akhirat tak ada gapo sekarang. Tidak ada habuan apa pun, sajalah akhirat. Kalau kamu tu dikira kau mandi ya. May yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Apa tu? Apabila akhirat ada. Wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Tu balok sarangi. Wa minum ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Tu orang maknawi. Bukan tak sihat mandi. Lorong mandi kita berbuk mandi juga. Tapi kalau lorong maknawi pun kita terpaksa, maka kita dengan ikhlas tak kurang daripada lorong mandi. Tak kurang. Imbang. Ni bukan lorong lorong mandi ni, lorong maknawi ni. Tuah maknawi. Tu dia berjaya maknawi ni. Tu dia. Baiklah. Maka jalan orang-orang itulah orang pak bagai hak Allah sebutkan pak bagai ni. Kita minta ditunjuk kepadanya. Itu dia. Minta Allah Ta'ala kurniakan. Dakah? Pertunjuk yang Allah kurniakan kepada mereka. Allah dakah? Limpahkan kepada kita. Amin ya Allah. Amin. Wairil maghdubi alaihim. Lain daripada jalan. Itu dia. Lain daripada jalan segala orang yang dimurka. Jalan semata-mata maddiyun. Kebendaan semata-mata. Tolok jalan maknawiyun. Itu jalan orang ahli dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka itu siapa dia? Yahudi. Satu daripadanya. Itu dia al-maghdub al-yahudi. Kumpulan Yahudi hok mati dengan Yahudi, hok mati dengan Yahudinya. Walallin dan lain atas pada al-maghdubi. La zaidah untuk taukid bagi orang Yahudi. Dan lain daripada jalan segala orang yang dolalah sesat Nasrani, Kristian. Yakni dakah hidayah akan kami akan lain daripada jalan Yahudi dan Nasrani Kristian. Dalam Quran dalam Fatihah duk baca sama-sama. Bab ya orang Melayu kita sampai Sibore nak masuk Kristian bab. Tu berat. Sampai Sibore. Itulah jahil. Ya dia beranuk ke dia masa apa kau dia isi borah dia tak je ngaji agama sekabuk tak tepuh sekarang tak masuk lorong agama sekabuk gitu tepuh lorong lain. Maka mereka jahil sungguh, jahil murakat, bukan jahil basi, tak jahil murakat. Jahil basi tu mula-mula tak tahu apa sekarang pagi tepuh nak lain berasa tidak perlu pada iman Islam. Dia duduk di murekat selalu. Duduk di murekat. Bersusun-susun jahil. Tak kabar kata diri jahil. Kata semua ulama. Maksudnya.
Maksudnya kata sungguh ulama lain daripada jalan segala kafir dan munafik. Tu dia. Jadi tempat Yahudi dan Kristian tu. Maka kafir dan munafik tu umum selalu. Umum pah kau Yahudi, pah kau Kristian lah. Tu dia. Maka Fatihah hingga walau walin itu tu dia, sekat tu lah. Itulah dikatakan Fatihah. Adapun amin, amin tu maka buat pakak ulama tiada, tu tak ada khilaf. Amin tu bismillah ada khilaf. Bismillahirrahmanirrahim ada khilaf. Tu dia. Dan tiada daripada Quran pula amin tu hanya doa sunat, dengan sunat saja daripada hadis Nabi. Tidak. Tetapi sunat disudahkan Fatihah dengan amin. Kerana? Kerana ihdinas siratah tu. Doa. Doa. Allahumma ihdina pada maknanya. Demikianlah. Tiap-tiap doa yang lain daripada tu ihdina pun. Sunat amin. Sunat amin. Tidak. Doa harus kosar serta habis. Tidak. Harus kosar serta takhfif. Amin tu. Amin tu. Ucapan amin tu. Amin boleh. Alih dia tu. Amin boleh serta takhfif. Amin. 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 Boleh. Dan harus mak serta keduanya. Yang ni pendek serta sadu. Amin boleh. Amin boleh. Amin boleh. Itu maknanya pak wajah amin tu. Kelima amin tu. Kata Imam An-Nasafi radhiyallahu ta'ala anhu, kata il kata setengah ulama makna itu dah makna maksud segala kitab 104 buah semua yang turun pada Nabi dulu hingga pada Quran ni, di segi makna dia ni adalah terhimpun di dalam Quran. Semua adalah hipung nasbah makna dalam Quran, nasbah makna. Tak terlucuk daripada 104 buah tu dalam Quran ni, tak terlucuk. Tu dia. Maknanya, di segi maknanya. Tidak. Kerana maknanya adalah ia beriman, tasdik, i'tiqad dan ubudiah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan khabar-khabar janji. Khabar-khabar janji dengan nikmat dan janji sesuk dengan. Maka semua terkandung dalam Quran belaka. Terkandung dalam Quran. Dan cerita-cerita. Tidak. Baik. Kerana terhipung bicara Tuhan itu pada Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Dan bicara Tuhan, yakni pujian-pujian. Keagungan-keagungan. Kelebihan Tuhan pada Alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya segala kesempurnaan. Dan mustahil segala kekurangan. Kalau ada kekurangan, tidak itlak alhamdulillah. Itu dia. Bila itlak alhamdulillah, tak ada kait, tak ada tafsir, tak alhamdulillah mutlakan, menandakan segala pujian dengan alhamdulillah menghabisi. Itu dia. Cuba kita kata, tengok satu orang, comel, kaya, bubuk, murah, tapi kecoh. So, ya ada. Comel, baik, dekat murah, ada tapi kecoh. Adakah dia terpuji 100%? Tak. Dia mertua, payah dah. Comel sungguh. Tidak, comel kecoh. Comel, ada comel. Jadi, ada sah pun tidak itlak dah. Maknanya bila kita faham lagu tu,
Alhamdu mutlakon lillahi rabbil alamin. Maknanya tak ada satu kecacatan, tak ada satu kekurangan. Dengan kata alhamdulillah tu dengan jalan mafhum yang sangat jelas, tak ada kekurangan pada Allah. Sebab itulah munasabah doa tak memuji dengan keseluruh pepujian di dalam semayat alhamdulillah mutlakon, pada zat, pada sifat, pada af'al, pada asma adalah hamdun. Semua terpuji artinya sempurna, tak ada cacat, tak ada aib pada segala segi. Ha, itu dia mutlakon. Itu dia alhamdu. Besar. Dalam tidak Rabbil Alamin itu tak boleh pandang kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu masuk dalam sifat dan kebujian. Dia antara kebujian yang masuk dalam alhamdulillah. Itu dia. Tapi disebutkan dia dengan sebutan kemudian daripada diijma dalam alhamdulillah tu kerana ada makna-makna yang berkaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, ada tujuan. Di khas akan dia waktu baik daripada kumpulan laga ijmal tu kerana ada tu dia ada hikmah tu dia baik. Dan negeri akhirat pada maliki yaumiddin, tu dia terhipum bicara Tuhan kita tu pada maliki yaumiddin, itu adalah terlalu benar. Dan terhimpun segala ibadat dan beriktiqad dan hukum suruh dan tegah pada iyyaka na'budu dengan ijmanya umudah wa iyyaka nasta'in, tu dia tawakkal ala Allah. Dan syariat sekalian pada siratul mustaqim, dan cerita segala nabi-nabi dan segala orang soleh pada alladzina an'amta alaihim dengan jalan jemaah yang itlak. Tak kira seorang mana pun. Dan cerita segala kupar pada ghairil maghdubi alaihim, masuk abidici tak ada illa, tak ada laisa illa sama sekali. Ha, dan makna Fatihah pula terhipun pada bismillahirrahmanirrahim. Maka makna bismillah terhipun pada ba apa nama ni tu ringkasan makna ba, maksud makna ba maka makna babi kana makana. Itu dengan aku jadi baraya telah jadi apa sekalipun. Wabi yakunu ma yakunu, dan dengan aku lagi akan jadi baraya akan jadi apa sekalipun. Suratul Baqarah. Ini suratul Baqarah pula. Madaniyatun. Setelah Nabi kita berpindah ke Madinah, terbahasa surah Al-Baqarah ini terbahasa Yonisbah Mansubatun ilal Madinati, dibahasakan kepada Nabi kita berada berpindah ke Madinah dah turun itu Madaniyah. Kalau Makkiyah Nabi kita belum berpindah lagi, Makkiyah terbangsa kepada Mekah. Itu dia 286 atau 7 ayat. Itu dia. Semua ayat-ayat dia hanya itu dia. Maka. Itu dia. Sebab apa dinamakan Baqarah? Surah Lembu. Itu dia. Surah Fatihah tu kerana buat semaya. Itu dia. Pembukaan dalam semaya. Itu dia. Dan surah Baqarah kerana ada di dalamnya cerita lembu bagi anak yatim yang banyak dekat taat berbuat baik buktian kepada ibunya hingga boleh dekat dia harga dia bayar ke dia mah penuh kulit dia. Allah Akbar. Jamil dulu dekat kalau jamil loan ni orang duk debel dengan ekonomi mah mana nak boleh bayar saya satu benda dengan mah penuh kulit lembu. Penuh kulit lembu. Kenapa je mah?
Itu dia. Sepenuh kulit lembu. Maka pergi tambuh-tambuh penuh. Kulit lembu tu barulah jadi harga lembu. Lembu. Itu dia. Jadi dagang. Wah, berapa bilion tu? Kalau lo ni berapa bilion kalau harga mah lo ni? Tu berapa bilion tak tahu tak? Oh, kulit lembu ni ke besar. Tambah-tambah pula lembu besar. Lembu dia tu lembu molek, lembu besar, lembu sehat. Pak kulit dia tu bukan sikit. Maka nak bayar sepenuh kulit lembu tu. Allahu Akbar. Itulah kayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaya orang dulu adalah terlalu kaya. Terlalu kaya. Dengan sahabat banyak tumbuh. Buat jalan Nabi Allah Sulaiman nak sambut Balqis dengan ketumah jalan lebuh raya. Berapa batu tak tahu. Bukan sekodal penuh kulit lembu. Lebuh raya tempat daripada Mahliga dia tu nak pergi ke sekerak jalan. Pehok dekat Balqis nak mari tu. Apa ni toko batu. Allah. Tu je. Baugan lah ni dekat. Payuh nak boleh lagu tu payuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harga sepenuh kulitnya emas. Pada ibunya. Pada ibunya Nabi Musa beli. Kerana nak semelih satu orang yang terbunuh. Kemudian orang kapun tu kata orang kapun tu bunuh. Orang kapun tu kata kapun dia bunuh, dia gitak di kapun lain. Tidak banyak surat ini. Maka balohlah antara kapun yang ada orang mati terbunuh tu dengan kapun lain. Tuduh menuduh. Itu dia. Akhirnya Allah wahai kepada Nabi Musa suruh semelih lembu. Lembunya nak ambil lidah dia tu katak. Katak mayat tu maka mayat tu akan hidup dan royak. Siapa yang membunuh akan dia. Ambil lidah lembu saat ni. Itu dia. Maka asal suruhnya lembu yang biasa ya. Tapi waka kerah dah Bani Israel ni tanya lembu lagu mana waka pala kerah dia tanya dengan kerah pala hingga siapa harga wama kadu ya panul hampir-hampir tidak boleh mereka itu nak cari mah semanyak tu hampir-hampir tak boleh buat ayah semelih ke ambil lidah kata apa menguncang royak. Orang tu membunuh. Tu dia. Orang hok tuduh nu membunuhnya. Hok kapo kena tuduh ni adalah dia demo mari tahu sini. Jadi orang mari tahu tu yang membunuhnya. Tu dia. Baiklah. Alif lam mim. Tu dia. Lam tu mak lazim harpi gabah tu harpi gabah tu mak lazim harpi gabah tahu tak mak lazim harpi gabah tu lip lam mim jadi betul mim tu musaqqal betul lam tu mukhaffaf tu dia ni mak lazim harpi musaqqal di betul mim tu. Maka betul la tu tiga alih dan betul mim tu tiga alih dan betul wajibal gunnah tu adalah wajibal gunnah biasa ialah. Alif lam tu bila tiga alih negro. Alif lam tu adalah tutup mulut tu wajib al-gunuh saja. Hanya seperti wajib al-gunuh lainnya lah. Wajib al-gunuh lainnya. Satu alih gitu lah. Lebih kurangnya. Mim tu adalah tiga alih. Tiga alih juga.
mak lazim, bukan mak bukan mak jahil dah, wajib kena hujan panjang. Jamu panjang tu kalaulah kita cepat jadi pendek sikit kerana cepat. Kalau kita anjur maka panjang sikit kerana anjur. Dia tak lama tu. Tu dia panjang hok anjur dengan panjang cepat dia tak sama. Tu dia mak-mak tu tak sama. Mak Tomi'i pun tak sama. Tapi wajib kena ada mak. Semua kita ngatik lah. Kita ngatik kena ada mak. Kalau tidak di segi lapar tak boleh pahala. La ilaha illallah. Kena ada mak. Illallah. Oleh ujung tu ada ho pula. Sekurang-kurangnya satu alih oleh belakang tu. Jangan dia tak ada alih. Tu dia. Kalau tidak, dia lapar, betul hok tak tak kena tu, tak boleh pahala lah. Tapi di segi niat hati boleh pahala. Niat nak bersikir boleh pahala. Tapi di segi lapar tak boleh pahala. Hok tak tak kena tu. Tu dia. Hok zikir tu. Hok zikir tu tak apa. Jangan tak boleh pahala lah. Nak sepuluh lapar. Kan sebut tak betul. Kan tak payah kata sebut tak betul. Jadi hak tak betulnya umpama ni anak royaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka di hujung tu tak ada mak tu. La ada, ilaha ada, tapi Allah tu nyo setopnya. Nyo setopnya. Dia kena sama banyak berlaku tu. Sekurang-kurangnya mak tobi'i berlaku. Mak tobi'i dengan cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu beha je tadi ujung tu. Baru boleh pahala habis. Itu dia. Tak dosa. Kalau kita tidak buat main-main lah saja. Tidak buat main-main tak dosa. Cuma tebaat. Tebaat tak dosa. Cuma saja di segi lapar. Saja di segi lapar. Saja pahala di segi lapar tu. Kemudian Allah Ta'ala ini ayat mutasyabihat. Kata setengah ulama ayat sepenuh dan ia adalah mutasyabihat yang sangat mutasyabihat. Tidak. Sebab itulah kau yang sahih lagi muktamad, Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendaknya, dengan muraknya, makna muraknya. Dengan demikian itu dengan alif lam mim tu suruh makna muraknya pada Allah. Ada kau tu yang kata alif tu makna kau tu, la makna kau tu, tapi waktu tidak muktamad. Ok muktamadnya wallahu alam. Ok tu muktamad. Waktu muktamad. Ini mutasyabihat yang amat mutasyabihat. Tak ada khilaf lagi. Baiklah. Kau yang muktamad. Zalikal kitab. Sikit lagi kita. Zalikal kitab, ini kitab, ini Quran, yang dibaca oleh Nabi Allah Muhammad alaihissalam ni, sallallahu alaihi wasallam ni. Kitab ni la raiba fihi. Allah kata tiada syak padanya sebenar ia dan daripada Allah. Kandungannya tak ada lagi, tak betul. Dan ia bukan daripada rekaan Nabi Muhammad. Hanya ia bulat lagi, benar. Itu dah. Dan daripada Allah 100% benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada syak lagi. Itu nasbah hakikat Quran. Diri Quran tu. Ada pun orang tidak beriman, orang kafir, mereka tidak percaya, mereka syak. Itu adalah penyakit. Penyakit demo. Bukan kerana Quran tu adalah disyaki. Tak. Itu penyakit. Penyakit orang kafir. Penyakit orang munafikin. Itu dia. Bala yuqinun dalam tempat lain. Bahkan mereka itu tak yakin. Yang ini mereka itu syok akan Quran. Khabaran Quran. Itu penyakit mereka. Fi qulubihim maradun.
fazadahumullahu marallah walahum azabun azim. Buka Al-Quran. Jadi tidak dusta Allah. Allah wayak ni maknanya diri Quran ni adalah la raib fi. Pak orang kata tu orang kafir tak cakap itu penyakit dia. Bukan diri Quran. Ah tu dia. Dia tak percaya. Dia syak tu itu penyakit dia dalam diri dia. Bukan berkaitan dengan diri Quran, diri ayat Quran, diri khabaran Quran, janji Quran. Tak ada sakut sikit abu. Tak sakut. Tak ada syak. La raib fi. Ah tu dia. Maka la nafi jenis raibah isim nakirah. Yang dinafikan la maknanya sebarang syak tak ada sama sekali. Nasbah diri Quran. Diri Quran. Walaupun dia kalam khabar. Kalam khabar ni ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Itu iktibar kalau tidak kalam Allah. Tapi apabila dinisbah kalam ni kepada kalam Allah dan Rasul, maka nasbah tu pula la raibah. La raibah fi. Nasbah tu sah. Dan nasbah diri dia tu pula dua kali tidak ada sah. Tidak ada syak lagi. Jadi maknanya orang yang syak dengan dia tu adalah orang binasa. Kalau dia mati lagu tu, kalau dia mati lagu tu, orang binasa. Hudal lil muttaqin. Lagi pula tidak khabarun ba' khabarin ya, jadi tafsir dia tu memberi makna khabarun ba' dan khabarin. Lagi pula Quran ini, kitab ini adalah selain daripada dia tidak syak sebenar sungguh, dia tu lagi hidayah akan segala orang yang muttaqin. Maka mengapa kau dia sebut hidayah bagi orang muttaqin, tidak hidayah kepada segala manusia? Itu kerana orang muttaqin tu yang mengambil beda. Orang lain daripada orang muttaqin, orang kafirin, dia tak mengambil beda. Maka tak ada pasal sebut. Sebut kerana mereka ni dimuliakan mereka, kumpulan mereka kerana mereka mengambil pedoh. Itu dia. Mereka mengambil pedoh. Diisbatkan muttaqin tu kerana mereka yang mengambil pedoh. Dengan dakah tasdik dengan Quran ni. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa dia kau muttaq? Muttaqin yang takut akan Allah Ta'ala dengan menjunjung segala suruhnya dan menjauhkan segala tegurnya, sifat muttaqin. Kemudian alladzina ni, ni sifat orang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, segala mereka yang beriman dengan khabar yang ghaib ni, mereka tak ada syak langsung. Oleh kerana diri Quran tu adalah diri dia tu tidak ada syak. Orang yang syak tu bukanlah kerana diri Quran tu disyak, tetapi penyakit yang ada pada orang kafir. Penyakit gula tawaibe, penyakit ada pada lidah dia. Kalau penyakit tak ada, mana boleh gula nak tawaibe? Mesti kena gula manilti. Apa gula ni tawa? Penyakit tu bukan gula ni tawa. Ini pun musyak dengan Quran. Mu penyakit tu dekat Quran dekat adalah sebenar. Tu dia. Pak, sebab itulah kalaulah dekat dunia Allah ni gagal dengan penyakit apa? Covid. Dengan penyakit Covid. Corona. Penyakit corona, penyakit Covid, corona. Maka orang kafir ni akal dia adalah ia berpenyakit. Habis tu kita tak boleh wakar dengan dia. Kita kena kena kita pergi teraji. Gitu ya. Orang penyakit ada. Tu dia. Mari pucuk nunuh hingga ke bariuh. Nah, dikalkan kapal tu. Pepah korang lain. Dah kau kena sekat. Presa takut ada penyakit dia tu. Penyakit kapir ni tak sekat. Kerana negeri ni, negeri tepat dekat segala-gala sini. Bebas. Nasbah sini. Penyakit COVID tu, kalau mereka takut mati. Takut pada mati. Tu dia. Baiklah. Jadi maknanya mereka ada penyakit.
Tidak. Pak bila mereka ada menyakit, soal kita nak pada Islam, soal kita nak menyelamatkan orang Islam, soal kita nak menyelamatkan ekonomi Islam. Macam mana kita nak pakak mau ada penyakit ni? Itu dia. Tapi apa yang jadi gitu ni? Orang siya je nak begitu. Orang siya je aneh. Orang siya. Oh kagak yang lalu dah. Dia tak lepas peluang. Orang kita ni aduh. Orang yang ada penyakit yang sangat bahaya. Tak beriman dengan Quran, seagung-agung penyakit bahaya. Sehebat-hebat, sebesar-besar penyakit bahaya. Penyakit syok dengan Quran, penyakit yang amat bahaya. Penyakit yang maknawi. Bukan sebagai penyakit. Maka apabila kita beri kepada mereka, duduk pada bawah kuasa mereka, maka penyakit ni akan merebak dengan cepat. Penyakit ni penyakit berjangkit ni, penyakit syok dengan Quran ni. Penyakit yang maknawi ni terlalu merebak. Habis. Tidak merebak. Tidak. Baik. Tidak. Segala mereka yang beriman, yakin, percaya, tasdik dengan khabar yang wa'i'wa'i' dan apa? Khabar yang itu bayan pada khabar yang wa'i' itu. Daripada bangkit, dikubur dan syurga dan neraka. Wa yuqimuna. Kita berhenti sekat tu dulu. Boleh tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Orang ada penyakit ni, jadi saya ya bersungguh dan kuat dan semangat tu. Takut ke penyakit tu lah tu. Penyakit raibah tu. Tu je. Penyakit raibah. Kita nak pada sama-sama la raibah. La raibah. Bapak apa yang boleh dia terima hak raibah tu? Dia mau masuk lorong lain. Masuk lorong lain. Lorong lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diri Quran tu tidak ada raibah. Penyakit orang kafir raibah tu penyakit diri mereka. Makan gula, tawar gula. Bukan gula, tawar. Tapi penyakit pada lidah dia.